Oke guys, langsung kita scan saja di satelit Asiasat 9 dengan cara menekan OK atau kita centang dulu satelitnya, lalu tekan warna merah di remote. Nah ini warna merah, dan cari. Oke, kita tunggu berapakah channel yang didapat, berapakah siaran TV yang didapat di satelit Asiasat 9 ini guys ya. Nah, ini adalah satelit Asiasat 9 dengan menggunakan LNB C-band dan parabola jaring mesh ataupun parabola gede, bukan parabola mini. Sekali lagi ya, bukan parabola mini. Nah, wih, ternyata sudah dapat 37, kelihatan itu channel TVRI Jaya TV. Dan kita lihat dapat berapakah total yang didapat di Asiasat 9 ini. Oke, masih program guys, baru di 50%. Nah ini frekuensi yang tadi ya, 3880, horizontal 33.000, dapat 37 siaran. Oke, kita tunggu apakah akan bertambah siaran lokalnya. Oke, sudah di 69%. Nah, 70%. Nah, ternyata dapatnya cuma satu frekuensi ya guys, yaitu frekuensi 3880, horizontal 33.000. Oke, kita akan lihat di daftar TV-nya guys. Nah, kita langsung ke satelit Asiasat 9 yang tadi kita cari ya. Asiasat 9. Nah, ini dia ya, Asiasat 9 1 sampai 37. Oke, ternyata alhamdulillah sudah dapat. Dan untuk cara trackingnya sangat mudah sekali guys, tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, ada Insan, Surau TV, Asan, Muaz, Anas, ini channel-channel Islami ya guys. Kita lihat Madinah apakah ada di sini. Kita lihat, ternyata Madinah tidak ada ya, sama dengan Madinah yang ada di satelit Telkom. Nah, maka kita lihat, maka juga tidak ada guys. Binbas TV, PAL, IJAS, MGI. Oke, Bioskop Indonesia, kita lihat guys, wih ada Bioskop Indonesia, ada, bisa kebuka. Metro TV, oke, Metro TV ada. Dai Kids, Intek, Nusantara. Ini Metro TV sudah format HD guys, nih ada, di sini ada tulisan HD. TVRI Nasional, mungkin ini untuk TVRI bisa kebuka semua guys ya. Nah, Jaya TV yang akhirnya yaitu Jaya TV dapat total 37 channel guys dengan satu frekuensi ini ya, 3881, horizontal 33.000. Oke sahabat SCP Digital, seperti itulah untuk cara tutorial mencari satelit Asiasat 9, yaitu satelit yang dapat 37 channel, channel lokal semua guys ya, yang biasa ditonton mungkin ya baru Metro dan TVRI, Bioskop. Dan untuk channelnya sudah saya spill tadi, dan semoga, nah, dan semoga di Asiasat 9 ini channel-channel lokal yang biasa kita tonton bisa merapat ke sini guys ya, mudah-mudahan ya, dengan cepat. So, Intek ternyata ini TVRI Sport ya guys. Oke, juga ada yang sudah format HD ini guys, Nusantara dan TVRI Nasional. Intek TV ini channel ini guys. TVRI Sport ternyata ini Intek TV-nya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.